Assalamualaikum. Mari perujukan lagi. Perwatakan sesuatu. Aku tahu ini tempat kalian. Penempatan kalian yang amat syurgi. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mandigi mandul digi. Jelas tu. Dengar tak? Geng, jaga komen korang, geng. Satu hari lagi aku akan ke Indonesia Surabaya, geng, buat explore kat sana. Kalau korang komen bukan-bukan, maknanya last korang tengok, geng. Rugi, geng. Ada haters kat dalam ni, tapi dia play safe. Dia tak komen apa-apa. Hey, aku tahu. Hey, belah mana ni? Dia bukan satu bangsa. Berlapis-lapis. Tak, suara budak ni, bang. Tak, dengar. Kat dalam ni, ya? Suara bayi. Ada suara bayi. Belakang. Ada suara bayi. Dengar. Terima kasih. Teruskan je, geng. Little Ghost pun tak apa. Janji ramai-ramai. Little Ghost terus, geng. Jangan stop. Kita tinggal 100,000, geng. Kita tinggal 100,000, geng. 100,000 point. Go. Go ramai-ramai, geng. Assalamualaikum. Hey, asal. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa alay ibadil salihin. Lagi? Tunjukkan, perjelaskan sesuatu. Apapun keberadaan kalian. Ada bunyi, siap. Ha? Ada bunyi. Salah dia. Lampu terang sikit. Perbunyikan sesuatu. Korang dengar, suara. Perbunyikan sesuatu. Suara bayi tadi. Daripada arah dalam. Suara ni cuma tak nampak lagi kat dalam ni. Assalamualaikum, aku dengar suara engkau. Kekin, dah. Saya kita tarik sebelah kanan ni. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin ya ma'syaral jin. Apapun akan keberadaan kalian, perbunyikan, perjelaskan lagi. Kalau kau ingin teruskan permainan, mana permainan kau? Kau mengatakan ingin teruskan permainan. Mari.
Mana kau punya permainan? Dengar. Wuih, suara tu tak hati-hati tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bangkit wahai si bangkit, bangkitkan diri kalian. 44 lingkaran seruan, 44 juga membukakan kawasan. Maka hadir penjelas kewujud telah diri kalian. Apa merah tu? Buktikan lagi di mana keberadaan kau ya, Maksarul Jin. Tak merah. Pokok tu warna merah ke? Pokok warna merah ke tu? Tu tu depan tu apa? Pokok eh? Wei wei wei, bukan wei. Ha? Wei. Wei 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 wei. Apa dia? Allah masuk sini Muhammad. Nampak? Allah Akbar, la ilaha illallah. Ha? Oi. Hai. Wei. Allah Akbar, la ilaha illallah. Apa apa? Wei. Perjelaskan susukmu. Aku tahu kau ada kat depan. Tunjukkan kau susuk kau. Aku cabar kau wahai bangsa jin. Ini permainan yang kau inginkan. Buktikan pada aku. Tunjukkan pada ada aku. Ada benda bergerak weh sini weh. Ada benda timbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai. Ada benda. Dia kat depan kiri. Saya perasan ada benda merah tadi kat sini. Ui, bergerak siap. Bergerak masalah dia. Bergerak siap mata dia. Apa? Ni pokok dia bergerak weh. Merah. Up. Ada muka. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Weh dah. Oh. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Apa yang orang tengok? Aku tengok pokok bergerak je ni. Mabuk. Kau nampak tak? Weh. Apa perasan tak apa yang timbul bang? Perasan? Okay, kau perasan geng? Lagi, oh, jelaskan bang. Lagi. Aku nak tengok susuk kau. Ada yang perasan tak apa yang timbul depan ni weh? Baiklah. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Woi, bunyi apa sih Allah? Berlek. Abang, 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 abang undur dulu bang. Undur dulu bang. Dia ganas ni. Sama ada dia nak keluar atau dia nak buat ni. Tunjukkan diri dia. Lagi, aku cabar kau. Eh, hey, ustaz, macam ni tak boleh berinteraksi dengan dia. Ustaz, pergi depan ke macam mana? Saya nak tengok apa benda yang nak buat depan. Ha? Dia dah mula nak menunjukkan penampakan dia. Korang nampak kan? Korang nampak kan jelas kan? Korang nampak jelas kan? Macam ada satu susuk muka. Macam ada satu susuk muka, kan? Jelas nampak. Macam ada satu susuk muka, kan? Oh, sebenarnya mahu. Oi, ya Allah. Jadi proses permainan ini. Bang, bang, bang. Wei. Hasan. Wei, pasal boleh timbul tu. Tu 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 nampak. Apa tu? Wei, yang tadi. Kalau benar itu kalian gerakkan. Salamun ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman. Wei, ustaz depan tu, ustaz. Depan wei. Ustaz depan 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 depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz. Astagfirullahalazim. Wan, dia wan. Oh. Kawan. Anda kau ingin terus permainan? Astagfirullahalazim. Jangan kau menghalang laluan. Wan. Elok wan. Pekik, pekik diamlah Eh Samsudin. Nama sedap dah tapi jangan jadi tongong sangat Samsudin. Nak tengok-tengok je. Jangan duduk bising-bising ah. Bagi abang, kita bagi abang Wan buka laluan dulu. Saya
Aku kalau baca komentator ni, geng, aku dah lama dah ni memaki dah. Kawal je. Hei, majulah, itulah, inilah, inilah. Support tak nak, mengarah banyak. Hei, sabar je Ras. Tengok je lah bang. Orang dah tengok free kan. Diam bang, diam. Dah bagi hiburan free, masih bising. Oh ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada arah atas. Tak ada arah atas lagi. Tenang. Ui. Atas tu ustaz. Tenangkan diri kalian. Subhanallah, subhanallah. Ada yang bertinggi kat atas tu. Ui. Ada yang bertinggi kat atas tu. Atas pokok ke? Ustaz, saya bagi location tu ada masuk Petronas. Petronas sebelah kanan. Ustaz terus je laluan masuk ke dalam. Tenangkan diri kalian. Pokok tu bergerak weh. Oi. Oh. Tidak. Hei, nampak tak? Nampak tak? Oh, oi. Oi. Allah. Allah. Oi, Allah. Oi, oi. Oi. Oi, jadi sesak nafas siap. Astagfirullahalazim. Macam tak teruk sangat ni. Oi, jadi sesak nafas ni. Oh, saya senang. Oi. Saya jadi sesak nafas. Okay, saya minta maaf, geng. Malam ni saya memang tutup nanti, kak. Lepas. Lepas kita tengok ada kuning tadi. Ada benda yang bonjuk kuning. Terus saya drop, geng. Tenaga saya terus habis. Wey. Allah. Kita tengok, kita jajak. Siapa, geng? Kampok, wah. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa drop terus tenaga saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi saya minum air dulu boleh. Okey. Ha? Hei. Allah. Hei, bang. Bang. Bila bang, tenang. Ya, geng. Saya minum air sekejap, geng. Pelak. Oh, gelap siap benda tu. Wan, okey, Wan. Okey, Wan. Geng, korang jangan komen bukan-bukan, geng. Tolong saya. Tak boleh tak Ustaz Wan, boleh tak moderate. Boleh tak confirmkan benda ni? Tak, kita orang pun nak confirm betul-betul ni. Dia komen bukan-bukan. Ini antara orang ke? Boleh tak? Okey. Apa yang saya dah nampak tadi, saya cakap tadi lebih yang berlapis-lapis, saya nampak ada 7 yang nampak depan mata saya saja. Yang lain dalam ni saya tak pasti, tapi ini bukan barang sini. Barang yang daripada korang. Saya tak tahu berapa lama dah dia berada dengan korang ataupun bersama dengan korang. Tapi di mana-mana korang pergi pasti ada gangguan ni. Saya tak pasti sama ada dia orang ni, tapi memang benda ni bukan sini punya. Yang base main tadi memang suara orang tua yang berinteraksi dengan saya tu memang orang seberang. Dan dia dihantar. Okay. So saya tak pasti apa niat tuan yang menghantar ni pada korang. Tapi insyaAllah Allah tu Maha Esa. InsyaAllah kita cuba patahkan nanti. Kita cuba putuskan. Dan nanti balik nanti insyaAllah saya buat air mandi. Korang boleh mandi sekali. Dia cuba macam tengok. Dia nak hantar ni macam nak try ke macam mana? Dia datang. Dia masuk dalam kau punya Muhammad, ya Allah, aku tak emosi. Dalam masa yang sama, dia akan kacau kau orang punya family. So ini dia punya mission.
Kalau ikut daripada yang apa ini, dia ni bukan golongan-golongan Islam. Dia ni jin bukan Islam. Dan di antara dia orang tadi ada golongan-golongan roh yang dipuja. Okey. Ni sambil-sambil tu kan kita gerak terus, kita nak kita tak gerak apa ni. So, cuba kau ingat balik apa permainan kau orang tadi dulu ni. Sebab setiap permainan mesti ada penghabisan dia. Mesti ada penutup dia. Perjalanan kita nak berpan. Engkau, thank you kau. Kalau kita nak rungkai apa permainan tu, saya rasa energi kita makin down ni. Ya, betul. Energi dia lain, geng. Ui. Aku jadi kurang bercakap, geng. So, ini ibarat macam ada... Aku rasa kan? Kita. Tak, aku rasa jelangkung tu lah, permainan punca jelangkung. Itu. Aku rasa punca jelangkung tu lah. Salah satu lah, Aras. Salah satu punca jelangkung. Salah satu punca jelangkung. Dia tak kacau. Dia ada, tapi dia tak kacau. Tak, tadi boleh tak Ustaz? Tadi kita dengar suara, tapi Ustaz kat depan Ustaz mungkin lagi dengar. Dia cakap apa sebenarnya? Dia cakap berdalam bahasa apa, cakap apa? Kalau ikut saya, macam bahasa Jawa pun ada. Tapi memang tu pada Indonesia ni. Suara dia memang bukan orang sini. Cara dia bercakap tu, lenggok dia bukan orang sini. Dan usia yang bercakap dengan saya tu dah 100 tahun. Oh, dia... Usia yang bercakap tadi tu, 100 tahun. So, mungkin kalau dijisimkan pada manusia, mungkin dia dah tua sangat. Ha, oh, dia dah cakap... Tapi kalau jin ni memang umur dia panjang. Beratus ke beratus ribu? Ratus tahun. Tak sampai ribu lah. Ratus tahun. Maksudnya, dia memang dah dibela lama. Dan dia adalah utusan pada tuan dia. So, dia takkan buka tuan dia. Tak apa. Kita cuba bermain dengan dia sampai dia dapat interaksi dengan kita. Dan kita dapat pulihkan. Itu je. Sebab saya tak boleh nak adab dia terus. Kita cuba cari cara macam mana nak bermain dengan dia. Dalam masa yang sama, kita putuskan ikatan tu. Tak, sebabnya dia ada. Dia ada kat kawasan sini ni. Saya jelas. Tak rasa bang, dia ada kat sini je bang. Saya rasa kat mana-mana abang pergi pun, mesti ada gangguan. Kalau ikut saya punya ni lah. Apa yang saya kira tadi. Ya, betul. Sebab sekarang ni, kita pergi mana-mana, gangguan dia ada. Tak semestinya di mana-mana abang explore. Mungkin dekat rumah, abang on the way balik ke, dalam kereta ke, saya tak pasti. Tapi mesti ada. Tadi, abang akan rasa lain. Abang takkan rasa hati abang tenang macam biasa. Kejap abang rasa gelisah. Betul-betul. Abang rasa nak marah. Itu betul. Ni normal bang. Ni permainan emosi dia bang. Dan salah ada satu, yang Indonesia cakap, jenis yang ni guna bahasa Sunda. Oh. Bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Orang Indonesia begitu. Dengar tu suara dia lagi. Itu kita tak berapa nak clear lah. Ada bahasa-bahasa yang saya tak faham tadi. So, saya ambil bahasa yang simple untuk dia cakap tadi tu. Cuma, sekarang ni apa yang saya boleh cakap, jaga emosi. Kalau ada family, Ustaz, ada Ustaz, apa, cuba jaga. Dekat saya pergi location tu, sebab tu saya macam mana ni? Saya adik dua Rifin. Adik dua Rifin ni? Ni bukan Zul Arifin. Zul Ripang. Nama manja Maripan. Ustaz, dia ada satu Petronas Ustaz terus di depan. Saya tak tahu macam mana nak cakap Petronas nama apa. Petronas je pas. Petronas terus pergi atas Ustaz. Tapi apa yang saya cakap, kita tak boleh putuskan semua. Kita cuba ambil yang paling ringan dulu. Sebab banyak ni bang, bukan sikit ni. Macam mana nak putuskan ni? So, saya takut macam kalau saya buat sekali jalan, tiga-tiga akan efek. Sebab dia bukan dekat Aras orang. Dia ada dekat abang, dia ada dekat boy. Maknanya tiga-tiga akan efek? Betul. Saya rasa mungkin daripada balik ada yang terlepas. Dan dekat sini, dia jumpa geng dia lagi. Di mana-mana korang explore, dah dia jadi satu grup. That's why dia punya kehadiran bukan satu. Bermacam-macam. Memang lah. Sebab tu berjumpa pelik-pelik dekat sini. Sebab ada tu. Woi. Kalau kita fokus pada orang hantar, orang santet, dia biasanya ada barang ras. Jarang benda tu ikut. Dia hanya betul dia tinggal dengan barang. Jambang dah beruban, duduk masjid lah bang. Bang Syam, engkau ni lah bodoh, tak handsome pula tu. Bergambus kau. Kau kena adjust orang daripada luar ke? Kena tengok daripada luar ke? Jangan macam tu bang, jangan nilai orang daripada luar. Biar muka tak handsome tapi jangan bodoh bang. Gengget, pagi kita rehat dulu sekejap geng. Sekarang tak bergerak sangat tas ni. Relax, tenang, istiqamah dalam. Okey, kita rehat dulu geng sekejap. Cuba kawal dia. Sekarang dia bermain emosi. Main emosi ni sekejap. Tak, sekarang. Cuba korang gerak tas dulu geng. Bantu dulu. Cuba korang gerak tas dulu geng. Bantu dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Cuba korang ramai-ramai. Ha? Apa?
Bang, abang ribut. Oi, wei, 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 wei. Bang, tengok dah. Oi, berani gila wei, ustaz ni, ni benda ni. Tahu, tahu. Tenang, tenang. Wah. Dia tak dapat attack ke? Dia tak dapat attack. Kita buat pagar dah tadi. Oi, ada. Cukup setakat di situ. Apa tu? Jangan kau cuba mengapa. Berkaki tapi dia pendek. Nampak. Eh, apa tu? Apa benda tu? Oi, ustaz ni apa ustaz? Oi, besar. Dah, aku dah turun. Cukup terangkan dah ni, geng. Allah. Oi, berani gila weh. Benda apa ni? Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la ilaha illa Allah. Perintahkan kalian. Nampak tu, geng. Oi, ya Allah. Mana dia? Oi. Oi. Kau apa pasang, geng? Aku dah cakap berlapis-lapis. Ini dia alat salah satu. Oi. Ini dia. Dah, saya dah tengah. Ha? Tak, tak. Dia macam berbulu lepas tu mata dia merah. Betul, besar. Inilah. Kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, inilah jin. Kalau dia berbulu besar, mata merah, itu memang dia. Ini bukan golongan hantar. Ini memang ada yang menjaga, ada yang membela. Oi. Berani siap, weh. Bang, besar, bang. Gendorowo. Ini bukan kecil-kecil. Ha, kalau Indonesia panggil gendorowo. Oh, Indonesia panggil gendorowo. Betul. Dia berbulu, dia besar, dia hitam. Yang biasa kita dengar kalau cerita kat asrama tindih-tindih, ini golongan-golongan ni. Wei, wei, wei. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam innahu. Hai, lampu cukup terang, lampu. Bila ramai ni nampak? Allahu akbar, wei. Wei, laju je, wei. Wei. Dia macam gumpalan asap tau. Tak, dia macam binatang pun ada. Ha. Dia timbul tu. Ya, masyarakat jin. Perjelaskan lagi. Oh, astagfirullahalazim. Laju siap, wei. Mari berinteraksi denganku.